And yo, welcome back kalian. Selamat datang kembali di Gatau Channel. Dan selamat datang juga di Pixak ya teman-teman. Gue udah kayak Power Ranger, bentar ketutupan pohon teman-teman. Oke, kita main Pixak lagi teman-teman. Thank you banget yang kalian udah pada komen tentang nama atau tentang apapun lah gitu. Thank you banget, itu nge-support gue banget. And thank you juga yang udah pada nge-likein nama-nama kalian, bagus banget. Dan gue udah ngerandom pick nama kalian yang di komen-komen itu. Langsung aja ya, kita kemarin kan taming 3 makhluk, 3 peliharaan kita yang baru ya. Itu yang pertama ada di dalam, yang ini dulu deh. Yang ini gue kasih nama Pak Tarno. Ini random pick dari, dan ini juga lumayan nih Pak Tarno ini. Komennya ada yang like gitu loh, yang like banyak gitu teman-teman. And ini dari Amazon bikin tutorial. Oke, thank you banget Amazon, dan thank you juga yang lain yang udah pada ngasih nama. And dua lagi ada di dalam sini teman-teman. Dalam, nah ini dia. Here we go. Si yang kedua adalah namanya Agar dari salah satu teman kita, yaitu Ita Cantik. Thank you banget Ita Cantik. And then berikutnya namanya Pocong Coklat, dan ini nama Pocong Coklat like-nya yang terbanyak loh teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ngasih nama lagi di like kalau menurut kalian ada yang namanya bagus banget gitu atau lucu banget gitu. Ini dari Amazon juga, Amazon bikin tutorial, namanya Pocong Coklat. Thank you banget, gila thank you banget kalian udah support gue segininya. And then sebelum kita taming lagi, gue bakal ngejelasin ini ada beberapa upgrade teman-teman. Di sini gue kasih tangga lagi di sini biar kita enak nggak nunggu lift mulu. And beberapa crafting yang kemarin di sini itu gue udah pindahin dan gue bikin vault teman-teman biar meminimalis, biar nggak banyak kita nggak banyak lemari gitu. Dan di sini gue kasih railing. And di mana lagi ya perubahannya, kita bakal jalan-jalan ya teman-teman, jalan-jalan di daerah dar. Nah ini depan mungkin kalian tadi udah sekilas ngelihat ya teman-teman. Nah ini gue bikin jalanan pak. Dan ini gue bikin salah satunya tempat satpam. Nah ini yang jaga si, tapi ini namanya, nah kutil berbulu yang jaga teman-teman. Sini si kutil berbulu lagi ngejaga, dia parkirnya 50k alias 50.000 per menit gitu loh teman-teman. Nah ini buat parkir dino-dino kita, daripada kita gue mikir sih buat hemat struktur, gimana yang menarik gitu buat parkir dino. Kan kemarin di sini nggak ada apa-apa ya teman-teman, kosongan. Ini pada ini nih gue baru login pada masuk bumi nih, masuk tanah. And ini ceritanya nih teman-teman, kalau yang parkir di sebelah sini ini semuanya mobil-mobil kayak ini nih, truk nih teman-teman. Nit. Bentar backspace dulu biar bagus. Nit. Gua parkirin balik lagi. Dan di sebelah sini juga ada parkir lagi teman-teman. Nah, ini si Pak Tarno di parkir ini, ceritanya ini Harley Davidson teman-teman. Brem, mukanya begitu banget. Ini parkir motor gua temen-temen. Dan ini si Neng Rosella, si Rosella dan Kutil Hijau ini ceritanya orang yang apa, orang lagi, binatang yang lagi mau ke rumah sakit kita ini temen-temen, mau masuk dia nyebrang di sini temen-temen. And kita bakal ini jalannya lumayan panjang, gua bakal coba ini si Manuk Dadali. Ini jalannya gue bikin dengan kokobot, dengan bantuan kokobot ya teman-teman. Oh itu kokobot kalau nggak salah lagi ada di atas tuh, lagi tidur dia, lagi oplet tuh, unconscious. Oke, dan kita jalan-jalan sini dulu. Ini lampu merahnya teman-teman. Ada lampu merah, siapa tahu mau nyebrang di sini kan. Gitu kan. Dan nanti juga bentar.
gue kesini. Dan nanti juga bakal ada jalur ke rumah Bang Tojen. Gue bakal bikin jalannya ini. Mungkin dibantu dengan beberapa teman-teman server lain. Nyangkut. Aduh, bikin nyangkut aja. Dibantu dengan beberapa teman-teman server lainnya. Dan ini gue sama Kokobot kemarin, dibantu Kokobot juga ngebuat jalan ini sampai ke sana, teman-teman. Ke sana itu kita bikin jembatan. Kita lihat ini motor bebek, teman-teman. Terus ke sini, ini kita bakal nyambungin what the hell? Ada beginian. Ini nyambungin ke ini, teman-teman. Ke daerah Bang Iqbal nih. Tit, belok kanan. Nah, ini rumah Bang Iqbal ya, kan, teman-teman. Bang Iqbal gamer sejati di sini rumahnya. Nanti juga mungkin prosesnya masih panjang sih, kita bakal apa, satu server mungkin bakal nyambung-nyambungin jalan ini ke rumah-rumah teman-teman satu server di sini, teman-teman. Ini baru sampai sini proyeknya karena kemarin terhalang lagi. Aduh, gua kena setrum. Lanjutin yang tadi. Kemarin terhalang sama ini, teman-teman. Sama salju, jadi ini kan ketutupan, jadi susah bikinnya lagi. Dan di sebelah sini, teman-teman, di sebelah sini yang di tengah-tengah ini gua bakal jadikan kayak taman gitu loh, kan. Kalau rumah sakit kan ada suka ada yang ada tamannya gitu loh, teman-teman. Nah, ini dan di sini sekitar sini lah, sekotakan ini gua bakal jadiin taman. Bentar, gua parkirin ini dulu. Berteng. Oke, kita parkir di situ. Dan gue ada penasaran, kemarin kan kita dapat ini ya, teman-teman. Plug heart gitu. Kita ke atas dulu. Tik tik tek. Mana ya? Nah, gue taruhnya di sini kalau nggak salah. Gue taruh di sini. Bentar, di mana plug heart? Nah, ini. Plug heart ini kalau nggak salah buat bikin zombie. Bentar, dia butuh apa aja, kita bakal cek dulu ya, teman-teman. Di bawah, hup, mana ini? Nah, ini dia percobaan. Gua mau zombie yang mana kah? Plug zombie heart? Oh, bukan ini. Ini pakai zombie heart skeleton. And ini, oh ini dia butuh primary magic core dan carrion. Kita bakal bikin ya, teman-teman. Gue penasaran banget ini bisa summon zombie. Gue belum pernah sih aslinya nih, teman-teman, summon zombie ini. Baru pertama kali. And kita bakal coba. Nih. Carrion gue punya di mana ya? Apa di atas ya? Di hewan-hewan yang carnivore. Gue bakal cek dulu ya, teman-teman. Kita bakal bikin carrionnya, udah ada, teman-teman. Ini langsung aja, ini kita cuman bisa bikin satu nih. Coba craft item. Ini bakal jadi apa ya, teman-teman? Gue penasaran banget. Asli gue penasaran loh. Ini baru di crafting dari kemarin-kemarin, inscription book baru sekarang kita coba ya, teman-teman. Karena bahannya baru ada. Oke, udah jadi kah? Bentar, gue lihat. Udah jadi kah? Oh, udah jadi. Kita taruh sini kali ya. Summon zombie, apakah dia ganas atau enggak nih, teman-teman? Kalau misalkan dia ganas, bahaya. Kalau misalkan enggak ganas, misalkan itu gue niatnya dia bakal jadi kayak pasien gitu, teman-teman, pasien di rumah sakit kita. Bentar, kita cek. Nice, level 1 zombie. Change name. Oh, ini bisa di change name juga. Aduh, bisa di change name juga dia. Tapi bentar, di sini ada time remaining duration. Ini cuman waktunya sekitar 1 hari atau apa nih, 23. Kayaknya sih 1 hari ya, teman-teman. 23 atau 23 hari nih. Gue juga nggak tahu nih, teman-teman. Dia set agresif. Coba kita nggak ada apa-apa. Kita set netral dulu. Ini bisa convert. Oh, nggak bisa convert to fix block, teman-teman. Ternyata ini kayaknya entah. Mungkin kalau teman-teman yang tahu, ini berapa ya? 1 hari kayaknya, 1 hari. Aduh, sayang. Gue padahal mau sini zombie. Bentar, change ininya. Change following ke high. Bentar, short. Highest. Low. Nah, nih. Low. Sini. Zombie. Ini.
Aduh si zombie. Ini kita manggil zombie. Wah tuh kan teman-teman. Sini. Sakit gigi lu ya? Sakit gigi ya? Jombay. Ini sakit gigi teman-teman, lihat tuh giginya cuma 4. Aduh bener-bener. Sini. Jombay. Kambir. Dia enggak mau. Mana dia? Malah naik ke sini si jombay sini. Kambir. Ilah si jombay. Kemana lagi di? Ya, malah ke situ sini. Parkir dulu sama parkir. Nah, sini pelan-pelan sini. Ini ikut. Nah, sini. Yuk sini dijajan dulu di kedai Sumiati sini, yop. Tunggu di sini ya, teman-teman. teman-teman. Jombay maksud gua. Ini kan oh iya benar tahu teman-teman. Waktunya kayaknya sehari doang. Jadi kalau misalkan dia permanen, gua pengen sih dia jadi pasien kita loh, teman-teman. Tapi sayangnya enggak permanen ya. Oh no, ya udah nggak apa-apa lah, jajan dulu di situ, and then gue bakal kayaknya sih temen-temen di kita ke lantai 2 dulu. Kita tuh kekurangan ini loh, kayaknya oil gue mau habis nih kemarin. Nah ini tinggal 49 lagi di fabricator, nggak tahu di generator kayak tinggal sekitar 50-an. Ini bahaya banget karena gue butuh oil buat ke ini, dan gue belum bikin si petroleum incubatornya temen-temen. Cuman buat sementara biar kalian tahu kenkam apa dari manakah Babang Deddy dapat oil, gue bakal tunjukin teman-teman. Gue sebenarnya beli di tempatnya Kokobot. Bentar gue ambil dulu di mana ya, kita ambil di sini. Kita paling ambil 10 kali ya, 10 kita beli 10 terus beli ini hide. Where is hide? Nah ini dia, hide lagi. Leather kita ambil sekitar 200 lah. Nyik. Oke, kita ke atas, kita bakal cek dulu si generator kita bensinnya. 51 lagi, lumayan juga ini, boros bensinnya pak. Oke, dan kita udah bikin juga petroleum barrel ini temen-temen. Kita bakal beli oli atau minta oli alias beli oli lah. Apapun sebutannya, kita bakal ke pom bensinnya Kokobot di daerah rumahnya Kokobot ya temen-temen. Kita bakal ke sana dulu. Oke, ini udah banyak perkembangan banget ini Kokobot temen-temen. Ini dia bikin kapsul korpa. What the hell? Aduh, bener-bener dia bikin kapsul kop di sini, dan ini ada, wow, ini pesawat kapsul kop yang ke planet Namek ya teman-teman ini ya. Bener-bener si Kokobot kerjaannya. Dan ini dia, kita sampai di SPBU-nya. Ini udah kayak lambang Pertamina tapi PO. Apa tuh? Perta Oil, Petroleum Oil. Oh iya, PO itu Petroleum Oil. Dan ini dikasih rincian harganya sama Kokobot teman-teman. 1 oil sama dengan 1 CL. CL itu AKE ini teman-teman, apa namanya? Chopper Anger. And then 2 leather. Oke, kita bakal bayar dulu. Ini kita bawa berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 berarti 10 chopper Anger dan berapa ya? Leather 2 20 ya, 20 leather. Bentar kita split dulu. 20 kita ketik 20, confirm kita ketik 20 dan kita masukin ke sini. Karena nah ini bayar di sini ini loh temen-temen. Bayarnya di sini Kokobot. Aduh, ada aja. Kita bakal bikin ini ya temen-temen, ini lumayan nih karena ada ini, kita terbantu temen-temen di server itu terbantu banget. Kita bikin 10 sip sambil nunggu, dan nanti paling pas balik gua bakal ambil, kita bakal taming ya teman-teman. Here we go, kita bakal taming. Gua maunya sih hari ini taming kura-kura di daerah jungle gitu loh teman-teman. Bentar kita lihat map dulu. Oh, ini tinggal lurus aja teman-teman. Oke. Tinggal lurus ke sana. Hap. Sip. Gua bakal, ini ada kura-kura juga, Pak.
What, deket sini juga ada kura-kura. Bentar, ini level berapa? Oh, level 6. Tapi kayaknya gue lupa bawa makanan, teman-teman. Gue balik dulu ya, teman-teman. Aduh, gue pakai ketinggalan makanannya, Pak. Aduh, oke, kita bakal cari si kura-kura ninjanya. Where is it? Tadi yang tadi di mana ya? Udah gua enggak. Oh, ini di bawah sini ada hit. Buset, level berapa tuh? 37 mel. Kita bakal ada megalodon di bawah, teman-teman. Bahaya juga. Moga-moga kita enggak dimakan megalodon. Bentar gua taruh di last slot. Makan. Oke. Dan ternyata ini travel emang benar-benar ini ya, teman-teman. Cepet banget buat herbivora. Selain bambu shoot. Oke, kita bakal kasih makan ini. Ed, awas. Gua enggak mau. Jatuh. Nenek. Wah, gua di punggungnya, Pak. Ini udah lapar lagi. Woo, yes. And here we go. Kita dapat juga ini si siapa namanya, Carbonemis. Kita convert ke Pix Block. Oke. Wow, malam gelap gini, teman-teman. Kita bakal cari satu lagi ya, yang cewek ya, teman-teman. Kita bakal cari di daerah sekitar sini. Apakah dia? Oh, itu dia. Apakah dia cewek? Oh, dia male level 2. Wait. Oh, ini ada female-nya, teman-teman. Level 19. Lumayan nih. Kita bakal kasih makan dia satu lagi nih. Karena ini juga telurnya ini bermanfaat banget, teman-teman, buat kibble. Makanya gue mau nyari ceweknya. Buat telur-telur. Gue stuck tadi. Di sekitar sini ada yang berbahaya nggak ya? Cuman ini, teman-teman, dari Fairy Dragon ini gue belum tahu loh. Klik kanan ini kayak shield, tapi efeknya apa juga belum tahu gue, teman-teman. Buat teman-teman yang tahu, langsung aja di komen ya, teman-teman. Efek shieldnya klik kanan ini si Fairy Dragon ini apa? And hit. Mantap. Bentar, kita cek apakah dia masih udah lapar atau belum. Bentar, wood. Taruh sih. Oh, belum lapar. Gue bakal nungguin dah sampai lapar. Adum, keras banget di kasur gua, temen-temen. Bentar, gue cek. Oh, ini udah lapar. Dan mantap, pas banget. And here we go. Kita bakal udahan dulu tidur-tidurannya. Kita bakal pulang aja ya, teman-teman, karena kita berhasil mendapatkan dua kura-kura, sepasang kura-kura ini. Oke, kita bakal pulang ke rumah dulu. Bentar. Oh, bener, udah dua. Sip. Keren banget. Kita dapat dua kura-kura. Kalau misalkan di ARK ya, teman-teman, ini si Carbonemis ini berguna banget buat timing. Misalkan kayak dia kan keras gitu, teman-teman, kalau di ARK. Kalau di sini nggak tahu deh. Kalau di ARK kayak buat TB-in dino-dino ganas gitu loh, teman-teman. And kita bakal balik dulu ya, teman-teman. Hiu. Yos, kita sampai rumah. Kita bakal parkir dulu di tempat parkir sini. Tak. Ya udah di sini aja dah. Oh, lumayan parkir helikopternya. Kita bakal turun. Oh ya, gue belum ambil oil dari Kokobo, teman-teman. Nanti aja lah. Nanti gue bakal ambil di off air. Oke, and kayaknya kita bakal taruh di mana ya, di parkir sini ya. Dia kayak ini, teman-teman. Kayak truk itu loh, truk air gitu loh, teman-teman tuh. Kan dia badannya gede. Kayak truk air, kita taruh di sini, and then satu lagi di sini. Nanti gue bakal parkir. Belum keluar. Nanti gue bakal bikin juga si ininya, Carbonemis saddle-nya. Langsung keluar. Di langsung tepat, Pak, di sini truk air dasar. Oke, dan ini adalah male dan satunya itu female.
Langsung aja di komen ya teman-teman, namanya yang menarik, yang bagus dan yang lucu ya. Dan jangan lupa juga di like juga tuh komen-komen yang bagus-bagus ya teman-teman. And kalau misalkan teman-teman punya ide, jangan lupa di komen juga teman-teman. Misalkan bang bikin apa nextnya, langsung aja di komen ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di like ya teman-teman video ini kalau kalian suka. Segini dulu petualangan Mamang Getar di Peace Act-nya. And see you on next video. Ciao, ciao.